Assalamualaikum salam, Ki Sambung. Waalaikumsalam. Nah, ini guru saya ini. Guru apa? Guru apa? Duh. Saya itu sebenarnya dari dulu sebelum saya punya YouTube ya, sebelum saya punya YouTube. Saya senang banget dulu waktu masih di pesantren itu, waktu saya masih di Condro, itu saya sempat ngelihat channelnya Ki Sambung Rasa. Wah, asik ini, edukasinya benar-benar menarik nih kata saya. Oh, tenang. Itu waktu saya belum punya YouTube itu, Ki. Oh, saya belum punya YouTube itu, saya sudah ngeliat channel YouTube-nya Samen, bahkan saya sudah subscribe itu. Tenang, sudah subscribe. Tenang. Waktu ini. Waktu saya di Padepokan Wali Songo, waktu itu saya masih di Lampung, di Kalianda. Waktu itu kan ada salah satu alumni Wali Songo yang sempat cekcok sama Ki Sambung Rasa itu, yang beliau adanya di daerah Unit 2. Ingat enggak dulu? Ya. Nah, itu kan. Satu alumni sama saya. Nah, itu kan itu saya belum punya YouTube itu tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa itu? Ingat enggak? Iya. Lampung Unit 2. Ya, iya, siap. Saya udah tahu Ki Sambung Rasa lama. Waktu itu saya masih di pesantren itu, waktu masih di Wali Songo. Siap. Sehat, Ki? Siap. Alhamdulillah sehat. Lagi keliling ini, hotel ke hotel ini. Siap. Jangan lupa follow nge, untuk saudaraku semuanya, jangan lupa follow akun TikToknya Ki Sambung Rasa. Nama akunnya apa, Ki? Ki Sambung Rasa ini ya? Iya, siap. Saya lagi digerebek sama dukun ini, Ki. Loh. Ini, bahaya. Saya lagi digerebek, terus ditantang. Wah, saya lebih baik mundur deh, saya nggak sakti. Sampean yang sakti, kata saya. Ini orangnya masih di sini. Kenal gak, Ki? Oh my god, woy. Wah. Langsung saya gerbek ini, Bang. Langsung aja, gak apa-apa. Langsung nantangin saya, udah saya nyerah dah. Jenengan yang hebat, saya yang gak hebat, ini udah saya ampun dah. Saya aja sama istri aja kalah, apalagi sama jenengan. Wes, mundur saya, ampun saya. Aduh. Mantap. Wah. Kopi, Ki. Nggih, siap. Iya, saya ini baru buat kopi. Kok tahu sampean kok tambah sakti kayaknya, Gus? Masya Allah. Baru mati kopinya. Gus kan sudi ternyata sakti bener ya. Bisa tahu saya siap kopi nih. Subhanallah. Katanya kalau kita ngopi kan bisa dijauhkan dari gangguan jin, makanya saya selalu kopi. Bener, gangguan jin plus gangguan jiwa, Gus. Siap, mantap. Ki masih konten di YouTube ya, Ki? Saya jarang sekarang, saya karena saya ada kesibukan tugas negara ini, jadi keliling. Sekarang aja di Kuningan saya, kemarin Cirebon, sekarang Kuningan. Tuh. Kayak ke tempat rumahnya siapa itu tadi saya lihat itu. Ke rumahnya bulan depan sih, Sidoarjo. Mampir ke Blitar, Ki. Sidoarjo. Saya undang ke Blitar ya. Empat. Siap, insyaallah. Silaturahmi. Saya undang ke Blitar. Tanggal 4. Ke makam Gantung, Ki. Sudah kan saya. Udah lama itu, tahun berapa saya kesana? Sampai iya, kesana itu kenapa saya kesana? Tempat Depokan kan deket banget, nggak ada 1 kilo dari sini. Oh, deket ya, sama makam gantung ya? Nggak ada 1 kilo, deket banget. Wah, kan masih satu ini, satu daerah. Iya. Itu jam. Tadi baru berapa? Dari sini. Tadi siang baru aja dari sini, juru kuncinya. Oh, iya. Jam berapa saya itu malam, Gus, sampai sana itu? Saya jam sekitar jam 11. Jam 11. Saya jemput nanti.
saya jemput, saya siapkan hotel. Pengen hotel di mana? Loh, serius? Buat ke sambung rasa apa lo yang enggak itu? Udah lo mas. Geri geri aduh. Negara wis aman kang, ada tugas perang tak? Ya, bukan tugas maksudnya bukan tugas negara Indonesia, negara keluarga maksudnya. Keluarga saya tak negara gimana? Tadi pagi jam 6 saya sekitar pagi jam 6 tadi kan, tadi sewaktu jam 4 itu Ki Pranas ngajak saya naik, tapi pas saya lagi dah mau berangkat ke musola jadi nggak bisa kata saya. Sekarang kalau bisa nih di tak undang ya Ki Pranas ge, coba Bapak, undang beliau online apa enggak? Waalaikumsalam semuanya, sehat-sehat. Saya sudah panggil lagi. Kemarin ke Bekasi ya, ke Bekasi. Enggak kemarin, saya di Bandung, Sukabumi, terus Subang, sekarang di Cirebon, sekarang Kuningan. Sekeliling terus pokoknya. Ben oleh cuan, biar kayak Gus Samsudin, oh cuan gitu. Tenan keliru Gus, aku tak ganti ay hoos cuan ay lah Gus, kalau hoon tenan kan sampean. Tuhan saya lho Gus, ganti hoos cuan. Pisah Bungrosa, YouTube nya apa namanya? Pisah Bungrosa ya Mas Ian ya? Ya iya toh Gus, ngapain ganti-ganti toh Gus, Gus tetap pengawan kulo niku. Oh waktu saya sama ini News TV ta Bekasi, ya di Bekasi ya, yang di kecelakaan itu, siap bos, bener, betul. Di sampean asli orang Jawa, iya Jawa Timur. Ya jadi kita itu semua. Yang penting itu jangan lupa gift-nya. Saya mau foto malah udah kagak ada. Ya itu kan mau maghrib mas waktu itu syutingnya saya. Ya nanti ketemu lagi lah orang saya di Gunung Sindur kan. Semua berteman. Saya sama semua berteman. Kalau saya ditantang, oke saya siap. Saya siap. Yang harus kalau ngomong doang gimana Gus? Harus datang lah, katanya Gusnya juga sakti. Coba datang ke saya, sampai mau tes saya sama saya apa siap saya. Mau mau ilmu model apa siap. Mumbul, mau ngesot siap saya Gus. Orang Jawa Timur kan terkenal ininya, ini juga mau nantang juga. Katanya gini, Sambung Rasa ini kan pengen dicoba juga gitu loh. Kayak sebenarnya benar-benar punya ilmu hikmah apa enggak nih katanya. Boleh, saya nggak punya ilmu hikmah aja saya sembarang ilmu punya, ilmu codot juga punya saya. Kalau saya pribadi ilmunya cukup ilmu ketenangan aja, Kalau yang tenang itu mudah-mudahan bisa membawa kemenangan untuk semuanya. Amin. Nah, ya, ilmu tenang itu wis to. Mau ngarep digoyang kaya apa ya tenang, mau ngarep digoyang kaya apa ya nyaman. Ya rileks. Wis tenang mek guyu tok. Ya tapi saya enggak bercanda ini. Saya serius ini juga. Siap, saya juga serius, Bos. Apa namanya? Yang dinamakan ilmu takdir kan apa namanya mendohirkan sesuatu hal yang masih siri ke dalam hal yang nyata kan gitu. Jadi saya juga pengen pembuktian gitu. Jangan cuma saya yang dituntut gitu loh. Saya juga pengen nuntut orang lain yang ada di YouTube ini juga itu. Termasuk terutama kita Mungroso ini. Siap saya mau didatangi Gusnya, Gusnya mau pembuktian sama saya apa ilmu apa siap saya. Saya kan orangnya siap aja. 1x24 jam Gus. Siap. Assalamualaikum. Tinggal nanti saya tunggu jenengan
Datang enggak, ntar hoak enggak mau datang. Ya kalau saya itu kalau sudah ada komunikasi, terus orangnya sudah siap untuk saya tantang, ya nanti saya datang. Kesempatan Mas terlibat pun juga begitu. Kalau memang sudah siap, ya siap. Siap saya, namanya ilmu itu kan kalau mau dibuktikan, kalau Allah ridho yang bisa. Kalau Allah nggak ridho ya silakan dibilang hoak, nggak apa-apa. Kalau saya mah dibilang ya nggak apa-apa, settingan nggak apa-apa. Yang penting bukti dulu, baru bilang settingan. Jangan ngomong settingan sebelum membuktikan, kan gitu. Siap. Termasuk gini, termasuk di dalam Al-Quran itu kan ada surat Al-Hadid tuh yang tentang besi itu. Nah saya kan pernah dengar nih, pernah dengar kisah Muroso menjelaskan tentang ilmu kekebalan itu. Nanti termasuk gitu, saya pengen pembuktiannya lah gitu nanti. Ilmu kebal. Ya, kalau saya siap aja, mau ilmu kebal malu juga ada, Gus. Siap. Wah, ada tamu lagi. Mohon maaf, Ki, memang lagi rewame, jadi saya itu mau marah tapi kok nggak pantas ya di depan banyak orang. Ini kalau lagi nggak santai aja, sama cukup saya aja. Saya kan kalau sudah ditantang memang agak naik ini tensinya itu. Kopinya sudah rasanya nggak pahit lagi, rasanya anyep. Siap. Termasuk yang paling penting nanti saya mau pembuktian tentang dunia gaib nih, Ki, sama panjenengan ini. Siap saya. Gimana pembuktiannya, gimana dulu ini harus ngomong, maksudnya gimana dunia gaib yang gimana? Salah satunya ya paling penting tentang penarikan itu, Ki. Nanti saya pengen datang ke sana. Wah. Terus panjenengan buktikan menarik di depan saya gitu.